kesusahannya dan minatnya. Bahkan apa yang menjadi kepastian wajiblah sentiasa dalam takwa di setiap gerak-gerinya. Tidak meninggalkan kewajipan dan amalan-amalan sunnah, tidak juga melakukan kemungkaran dan perkara sia-sia. Baik. Apabila seorang ingin menuju kepada Allah, katalah Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, bukanlah macam sebahagian orang itu apabila dia menjadi doktor, kemudian dia ingin menuju kepada Allah, dia meninggalkan kerja doktornya itu, kliniknya dibiarkan begitu. Ini salah. Sebab itu penting apabila seorang ingin berdakwah, mestilah berdakwah dengan ilmu. Ada orang menuju kepada, ada yang mengikut kumpulan tertentu untuk berdakwah yang digelar kumpulan tabligh. Mereka tabligh ini, semua orang tabligh, semua para ustaz terutamanya tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu daripada perkataan baligh. Baligh, sampai. Tabligh, menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan, mengajak orang kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang doktor meninggalkan kedoktorannya itu, kliniknya dibiarkan. Ada cerita benar ni. Semata-mata untuk apa? Oh, dia fikir dia hendak menuju kepada Allah. Tapi apa ni? Putus eh? Tetapi sebenarnya dia buat suatu kezaliman. Isterinya dibiarkan begitu dengan serba kekurangan, anak-anaknya dibiarkan gelandangan. Itu satu pemikiran yang sangat salah. Allah tidak zalim. Yang zalim itu kita, zalim kepada diri kita sendiri. Dan kerja doktor itu adalah satu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Mesti ada seorang yang tahu bagaimana hendak rawat umat Islam. Kerana apabila tidak ada seorang pun doktor Muslim yang merawat umat Islam, ditakuti pertama sekali obat-obatan itu dari sumber yang tidak halal. Ini contohlah pasal kita sebut tentang doktor. Jadi apakah salah benda yang tidak halal itu? Tidak salah jikalau kita sudah pun, ini daripada ulama sendiri menyebut, jikalau kita sudah pun mencuba untuk mendapatkan yang halal tetapi masih juga tidak ada kesan kepada pesakit, maka dibolehkan yang tidak halal. Kerana apa? Kaedah daripada usul fiqh, yakni usul fiqh ini bermula daripada Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i menyatakan ad-darurah tubihul mahzurah. Darurat itu membolehkan yang tidak dibolehkan. Jadi doktor Islam ini penting. Kerana banyak kurangnya doktor Islam ini, maka ramai yang pergi ke doktor-doktor bukan Islam. Dan sayang sekali ada doktor-doktor itu berdakwah atas nama agama masing-masing dan terikutlah umat-umat Islam pada doktor-doktor itu. Jadi fardu kifayah ini, doktor ini jadi fardu kifayah. Bukanlah untuk meninggalkan profesi semata-mata untuk dekat kepada Allah. Sebenarnya dia melakukan suatu bentuk kezaliman, bukan saja pada dirinya sendiri, kepada keluarganya dan juga kepada umat umumnya. Atau terpaksa, bukanlah seorang itu dimestikan atau terpaksa meninggalkan hartanya juga. Tidaklah dia banyak duit terus dia tinggalkan harta dia. Jangan. Nabi SAW, Nabi makan apa hari itu, hari itu. Ya, betul. Tapi Nabi ada juga beri simpanan makanan setahun untuk keluarga Nabi SAW. Islam tidak begitu ya. Bukan hari ini makan, besok. Maksudnya Islam ini kita ummatan wasatan, umat pertengahan. Jadi tidak boleh menimbun harta, itu dilarang. Tidak boleh menzalimi diri kita dengan biarkan saja. Besok biar Allah. Ini semua kata-kata orang yang pemalas. Besok Allah yang tentukan. Memang besok Allah yang tentukan. Perempuan khususnya suka gunakan ayat ini. Dia dapat 5,000, dia belanja shopping 4,000. Tinggal 1,000. Duit tu perlu. Tapi dia kata tak apalah, ini tak apa, nanti ini kita beli ni sebab apa tu? Kita perlukan. Perempuan semuanya perlu. Langsir baru sebulan dua kali pun perlu juga kan. Jadi ada perempuan macam tu. Jadi apa tu, lepas tu digunakan apa, tidak mengapa, besok
esok Allah yang beri rezeki. Memang, tapi ini kata-kata orang yang pemalas atau orang yang banyak alasan, orang yang boros. Ada yang suka main bola, bola sepak, kemudian nak dekat kepada Allah tidak main bola sepak. Ada yang suka jumpa kawan, main carom, main dam, nak dekat kepada Allah tinggalkan kawan itu. Tidak boleh. Sama-sama. Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi SAW, orang yang paling baik bermuamalah dengan manusia. Nabi SAW, orang yang paling banyak diduga antara cubang-cubang yang paling besar Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW lah orang yang paling banyak tersenyum. Nabi SAW kehilangan bapanya masih dalam kandungan. Kemudian umur 6 tahun kehilangan ibunya. Kemudian kehilangan datuk yang disayanginya, Abdul Muttalib. Kemudian pakciknya, Abu Talib. Kemudian isteri tercintanya, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Macam-macam ditindas oleh kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri ditindas. Kalau sekarang ni, Melayu, matikan Melayu lah. Tetapi apa, Nabi SAW lah orang yang paling banyak senyum. Ini tidak, ni ramai yang kononnya nak dekat pada Allah, kemudian mukanya masam. Cakap sikit, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu bukan orang dekat pada Allah tu. Orang yang dekat pada Allah, kalau nak lihat orang itu semakin dekat pada Allah, dia makin disenangi manusia, dia makin disukai oleh manusia yang beriman. Kalau manusia yang minum arak, nama pun Abdullah, hamba Allah, tetapi minum arak, tidak solat, manusia itu tidak pakailah. Tapi ini maksudnya manusia-manusia yang beriman, yang baik, ramai yang suka dia. Orang alim ulama suka dia, orang-orang soleh suka dia. Ya, kalau nak tengok orang yang semakin dekat pada Allah. Bahkan apa yang menjadi kepastian wajiblah sentiasa dalam takwa di setiap gerak-gerinya. Kepastian, dia pasti menjaga dirinya dalam setiap gerak-gerinya. Menjaga bagaimana? Dia tidak mahu mengumpat, dia tidak mahu buat maksiat terhadap dirinya, dia tidak mahu buat perkara-perkara yang mendatangkan kemungkaran Allah pada setiap gerak-gerinya itu. Kemudian tidak meninggalkan kewajipan dan amalan-amalan sunnah. Ini Abi Abdullah Al-Haddad sebut. Tidak meninggalkan kewajipan. Orang nak berdakwah keluar 40 hari, 3 bulan. Teruskanlah. Teruskan. Tetapi kewajipan nafkah zahir isteri, anak-anak wajib. Itu kewajipan. Oh, dulu ada orang daripada yang suka berdakwah ni, alhamdulillah mereka suka berdakwah cara mereka. Kita ada cara kita sendiri berdakwah. Ini pun berdakwah lah, ini pun tabligh. Tidak semestinya tabligh itu pakai baju kurta. Apabila ditanya, ini kenapa pakai baju kurta? Dia kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana tu? Jadi mereka mengajak saya, kemudian saya sebut isteri saya ada hak. Hak isteri saya tu, saya ada cara saya berdakwah. Kemudian dia kata, oh, para sahabat, isteri-isteri para sahabat, mereka gunakan ini. Isteri-isteri para sahabat, apa sahabat nak berdakwah, keluar berdakwah, isteri-isteri itu semua mereka redha, mereka biarkan. Nak menunjukkan apa, isteri para sahabat lebih baik. Mesti isteri para sahabat lebih baik daripada isteri saya. Para sahabat jauh lebih baik daripada kita juga. Apa saya sebut, itu level isteri para sahabat yang mana mata mereka sendiri sudah melihat akhlak Nabi SAW. Isteri-isteri kita ni dengan kita sendiri masih lagi terombang ambing. Yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW, bukan semuanya para sahabat pergi berdakwah, bukan semuanya para sahabat pergi berperang. Ada sahabat pergi berperang, ada sahabat yang Nabi tidak izinkan untuk berperang. Kalau semua sekali berdakwah bertabligh, apa nak jadi ekonomi Islam? Ya, jadi ada orang bertabligh berdakwah dalam berniaga, ada orang bertabligh berdakwah dalam dia sapu sampah. Macam-macam. Ini cara Islam. Jadi tidak boleh tinggalkan kewajipan. Jika orang nak keluar 40 hari, nak keluar 3 bulan,
nak keluar 100 hari, nak keluar 4 bulan. Terserah jikalau isteri itu redha dan terjaga nafkah-nafkah isteri itu. Dan juga tidak meninggalkan kewajipan dan amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah, bersiwak, simpan janggut, paling simple simpan janggut sikit. Isteri-isteri ada tu, isteri-isteri tu. Awak jangan simpan janggut lah, geli saya. Siapa yang membenci sunnah aku bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Ha, isteri main peranan, ada isteri tak suka suami simpan ni. Dia lagi suka suami simpan misai. Muka macam polis Malaysia. Simpan misai, tak ada janggut. Dia ingat apa ni? Magnum. Ha, jadi itu amalan-amalan sunnah tidak boleh tinggalkan. Tidak juga melakukan kemungkaran dan perkara sia-sia. Maksud perkara-perkara sia-sia ni berbual yang tidak sepatutnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan Islam seorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Maksudnya itu, kalau kita kata sesuatu macam contoh, apa nak beri contoh eh? Saja kita cakap macam ni ada vacuum ni. Kita ada vacuum yang sama. Kita cakap juga vacuum ni, kita tahu semua pasal vacuum ni, tapi kita nak tanya juga perihal vacuum ni. Tak ada manfaat, kita dah tahu semua tentang vacuum ni. Kita nak cakap, oh tadi saya datang tadi, ada apik ni, dia jual kuih, entah halal ke tak kuih tu. Habis tu dah tentu apik, kau tak tahu halal ke tak. Habis tu cerita untuk apa? Saya nak buka mulut yang gatal tu. Jadi ini semua benda yang tidak ada manfaat, tidak sia-sia. Baru jumpa kawan pas, sebab lambat, nak cover dia punya lambat, jadi kawan tidak bising. Dia cakap apa? Oh tadi teruk lah perempuan tu, tak ada kemana, perempuan tu tak ada kemana dengan kau. Yang aku tak tahu kenapa kau lambat. Jadi itu semua perkara yang sia-sia. Semua siapa yang tak dekat pada Allah, dia banyak tutup mulut dia. Ilmu, hati dan agama seseorang itu tidak akan menjadi sempurna kecuali menjadikan dunia di belakangnya. Harta, kemewahan atau sebarang sebab-sebab duniawi tidak dijadikan matlamat. Seandainya para ahli suluk, orang yang benar-benar, ahli suluk ini saya terangkan lagi, ahli suluk ni orang yang benar-benar berada di atas landasan untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasulullah SAW. Seandainya para ahli suluk memiliki keluarga, wajib baginya bertanggungjawab terhadap makan minum dan pakaian mereka, kecuali orang-orang yang tidak berupaya. Dia tidak berupaya untuk beri makan minum kepada keluarga dia, maka tidaklah dia berdosa. Orang-orang ni semua yang dapat apa, zakat fitrah ya. Jadi apa Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah sebut, ilmu, hati dan din, agama seseorang tidak akan menjadi sempurna kecuali menjadikan dunia di belakangnya. Tidak sempurna ilmu seseorang itu, hati tidak akan lurus dan agamanya juga tidak akan lurus, maksudnya itu, sehingga dunia itu dia letak di belakang ataupun di telapak kakinya. Kerana apa? Dunia ini adalah najis. Satu benda yang dicipta Allah, apa yang Allah sebut, wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nazara ilaiha. Sesungguhnya dia, yakni Allah yang maha suci, tidak pernah memandang dunia semenjak ia dicipta. Allah tidak pernah pandang dunia. Dan saya sebut lagi yang diriwayatkan, para malaikat bertanya, ya Allah, kenapa kau tidak mau pandang dunia? Apa jawab Allah? Kerana hamba-Ku akan berpaling daripada Aku. Berpaling pada Allah, daripada Allah, dan fokus kepada dunia. Sedangkan dunia ini Allah ciptakan untuk cubaan. Ada yang sebut, habis kenapa Allah ciptakan dunia ini? Untuk cubaan. Untuk kita nilaikan diri kita sendiri, apakah kita orang yang berakal? Afala ta'qilu, afala tafakkaru, berfikir. Sebagai fitnah juga untuk diri kita, fitnah itu adalah satu cubaan untuk tengok
betapa besarnya kebodohan kita dalam mengejar dunia ini. Orang mengejar dunia ini tak dapat apa-apa. Yang hanya dia akan dapat penyesalan. Jadi ustaz tidak boleh mengejar dunia. Ini soalan selalu dikeluarkan oleh yang pertama, memang orang betul-betul tidak tahu. Ataupun yang kedua, kebanyakannya bukan tidak tahu, tetapi oleh ahli cinta dunia untuk menyalahkan diri ustaz-ustaz juga supaya membenarkan mereka cinta dunia. Tidak. Kita tak boleh cinta dunia ke ustaz? Maksud cinta dunia ini, semuanya dunia. Beri sedekah untuk nama, untuk dapat nama. Dunia. Nak rumah besar, nak ini. Orang Singapura ni banyak cinta dunia tau. Orang Singapura ni paling banyak cinta dunia. Perlu hati-hati. Masjid lebih ramai daripada Malaysia. Masjid solat jemaahnya lebih ramai daripada di Malaysia ataupun tidak. Itu tolak tepi kerana orang yang solat pun cinta dunia juga. Orang Singapura paling banyak cinta dunia kerana hilang tawakal kepada Allah. Sedangkan Nabi SAW suruh kita berniaga. Lebih banyak rezeki kita dari di dalam perniagaan itu. Orang Malaysia berapa ramai yang berniaga? Ramai. Orang Indonesia berapa ramai yang berniaga? Ramai. Akhlak orang Indonesia bagaimana? Lebih baik, jauh lebih baik daripada orang Singapura. Kerana orang Singapura sifat sombong kerana tidak ada tawakal kepada Allah. Tidak ada sifat tawaduk sendiri merendahkan diri pada Allah. Kerana apa? Kerana setiap bulan duit masuk, CPF ada. Sombong. Cuba dia berniaga. Pergantungannya kepada Allah. Kerana Allah yang boleh melingkupkan perniagaannya apa semua. Kerana tidak ada pergantungan kepada Allah, hanya bergantung pada usaha sendiri dan bosnya. Kemudian diampu-ampu bos itu untuk naik gaji, untuk naik pangkat. Jadi sombong. Nah, itu orang Singapura. Jadi orang-orang Singapura ni perlu belajar meletak dunia di belakang. Maksudnya bukan derma saja. Derma, oh saya tak boleh cinta dunia. Derma. Tak boleh cinta dunia, derma. Ada orang selalu derma $5. Ada orang aja $10. Ha. Itu apa tu? Kenapa ada orang $10 depan orang lain bila derma $10? Bila belakang orang tidak ada orang $5. Kenapa begitu? Nak nama? Riak. Jadi tidaklah sempurna ilmu seorang itu, hati dan agama, sehingga dia letak dunia di belakangnya. Harta, kemewahan atau sebarang sebab-sebab duniawi tidaklah dijadikan matlamat. Ada hadis Nabi SAW. Maksud hadis itu daripada seorang sahabat. Hadis itu maksudnya Nabi sebut daripada sahabat ni, maksudnya apa? Siapa yang baca suratul waqi'ah pada setiap malam tidak akan fakir selama-lamanya. Tidak akan apa-apa kedana selama-lamanya. Jadi kita baca surah waqi'ah untuk apa? Jadi tidak fakir. Jadi banyak duit. Bagus. Apakah itu matlamatnya? Jadi bagaimana kita nak bertadabur dengan Al-Quran, nak dekat dengan Allah apabila kita baca surah Al-Waqi'ah semata-mata kerana dunia juga. Macam Nabi SAW sebut dengan seorang sahabat, apabila selepas azan subuh, selepas solat sunat subuh, kemudian baca antara iqamah subuh itu, sebelum solat subuh itu baca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, harta akan datang banyak. Jadi kita buat tu bukan untuk memuji Allah. Kita buat tu untuk dunia juga. Hinanya Allah sudah janjikan melalui lisan Nabi SAW. Jadi kita berpegang pada itu. Tapi hati kita ni memuji Allah. Yang lain urusan Allah untuk berikan. Allah sudah janji. Tidak fakir, tidak fakir. Tidak fakir bukannya erti kita dapat harta tu, rezeki tu. Bukannya ertinya kita dapat dalam bentuk wang. Kadang-kadang duit kita ni ada $5 dalam bank. Tapi $5 tu, ataupun kita ada 200. Kita fikir, oh, tak cukup. Kita rasa tak cukup.
kita dengan amalan kita biasa, kita fokus pada Allah. Janji itu memang Allah sudah janji. Jadi kita baca surah Waqi'ah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. At the end of the month, pada akhir bulan ada $200 juga. Macam mana tu? Bantuan daripada Allah melalui manusia, beri itu, beri ini, anak tidak sakit. Itu semua rezeki lah tu. Ada $200 juga. Ha. Ada orang dia sedekah untuk dapat harta. Baguslah. Allah beri. Tetapi yang ditakuti apabila orang ni dia beramal untuk dunia, ada dalam hadis-hadis sahih menyatakan siapa yang beramal untuk dunia, untuk imbuhan dunia, maka Allah akan sebut di yaumul qiyamah, engkau sudah dapat apa yang kau mahukan di dunia, maka tidak ada lagi bahagian untuk kau di akhirat, kerana amalan itu bukan untuk Allah, untuk dunia. Ada orang tanya saya, tapi Allah dah janji. Waqiah. Allah dah janji. Allah bukan untuk kita persoalkan Allah. Kita tiada hak untuk menyoal Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu Allah tidak layak untuk dipersoalkan. Siapa yang persoalkan Allah itu ada question mark, tanda tanya besar. Allah sudah janji, ya Allah sudah janjilah. Serah pada Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah itu tidak memungkiri janji. Ada orang teka-teki tauhid. Semua perkara Allah boleh lakukan. Ada orang tanya, ya. Tapi ada satu perkara Allah tidak boleh lakukan. Dia guna tidak boleh. Sebenarnya semuanya boleh Allah lakukan. Tapi satu perkara Allah tidak boleh lakukan. Orang terperanjat. Ini apa punya tauhid ni? Apa dia? Allah tidak memungkiri janji. Allah tidak bercakap bohong. Semua betul. Kita yang banyak mungkiri janji, munafik. Munafik saghir, munafik kabir. Banyak di antara kita. Apa tanda-tanda munafik? Ada berapa tanda? Sila jawab. Tanda munafik. Ada berapa banyak? Siapa tu yang jawab tu? Syah. Apa? Fahmi. Fahmi. Muka Fahmi tak keluar, Fahmi. Ada tiga, Ustaz. Ada tiga, okey. Bila kata dia dusta. Bila berkata-kata dia berdusta, ya betul. Yang lagi dua kasi orang lain, Ustaz. Hei, jawablah sini. Melampaui batas. Ya? Kalau perkara melampaui batas. Itu siapa tu jawab? Fahmi. Fahmi, eh? Okey, sekejap. Tiga, Abang Zul, kasih tiga. Dah, jangan. Bila janji dia dusta. Berkata-kata dia dusta. Bila berkata dia dusta, bila janji dia tak tepati. Bila janji dia tidak tepati. Yang ketiga, okey, bila berkata-kata dia berdusta. Bila dia janji dia mungkiri. Yang ketiga, bila diberi amanah dia khianati, dia pecah amanah. CBT, criminal breach of trust. Tiga, itu yang masyhur. Di bahagian riwayat lain seperti Fahmi sebut ada empat. Ada empat tanda. Yang tanda yang tiga yang pertama tadi sama, yang keempat tu seperti mana Fahmi sebut, apabila dia bertelagah dengan manusia, bergaduh atau apa, ada perselisihan faham, dia melampaui batas. Ini tanda munafik ni, empat. Jadi kita ambil yang empat ini, kita ambil yang empat, kita jangan ambil yang tiga je sebab takut kita bergaduh melampaui batas. Ada riwayat yang lain juga, kita tengoklah. Jikalau ada salah satu daripada tanda ni, itu munafik, ada sifat-sifat munafik, maka kita tinggalkan. Tapi kalau ada kesemua tanda-tanda ni, ini kena major overhaul ni. Kena masuk operation theater, lepas tu ICU, masuk operation theater balik. Dia tak boleh sekali ni operate. Besar ni, ni munafik ni betul. Banyak di antara kita ada empat tanda-tanda ni. Bila berkata-kata dusta, pembohong, bergurau, berbohong. Itu bohong, ini bohong. Kedua, janji.
tidak tepat. Yang ketiga, diberi amanah, dia pecah amanah. Yang keempat, bergaduh dengan ini, tak ada kena-mengena dengan orang lain, dia bergaduh dengan ini, maki mak bapak orang. Melampaui batas. Ya, ha, jadi yang apa yang keempat-empat ini semua adalah perkara-perkara yang sangat-sangat bahaya. Kita banyak-banyak muhasabah. Jadi itu dia, dunia duniawi tidak dijadikan matlamat. Matlamat kita akhirat. Jadi ada orang sebut, "Ustaz, kita kan beri anak isteri makan pun dunia." Ini orang-orang ngok kadang-kadang saya kata. Aku cakap dalam kuliah berkali-kali, berbuih mulut aku. Orang kata cinta dunia tu menimbunkan harta, ngok. Kasih anak bini makan termasuk ibadah. Ah, kadang-kadang orang tak faham. Kadang-kadang orang duduk dalam kuliah. Sebab tu saya tidak suka Zoom kadang-kadang. Zoom ni, orang tidak datang berjalan kaki. Berkah berjalan kaki, didoakan oleh ikan-ikan di laut semua. Kemudian malaikat, apa tu? Apa? Malaikat apa? Melindung. Melindung, didoakan malaikat semua. Dia buat atas usahanya sendiri, duduk depan guru, belajar. Ini orang jarang cari salah guru. Tapi dalam Zoom kadang-kadang masuk, macam masuk YouTube, tengok ustaz ni, jadi dia punya soalan tu, soalan yang ridiculous lah kadang-kadang. Orang cakap pasal cinta dunia, tidak tahu, bertanya. Kalau tidak pandai, tidak mengapa. Tapi jangan pandai-pandai. Itu masalah. Ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Maka bertanyalah dengan orang yang lebih mengetahui jikalau kamu ngok. Itu saya punya terjemahan. Seandainya para ahli suluk memiliki keluarga, wajib baginya bertanggungjawab terhadap makan, minum dan pakaian mereka. Ini saya sudah sebut, kecuali orang yang tidak berupaya. Tiada siapa yang mampu untuk mempertahankan dirinya untuk kekal dalam ketaatan, meninggalkan segala macam maksiat dan meninggalkan dunia. Selain setiap individu itu hendaklah menyedari yang semuanya akan pergi ke alam yang kekal, maka bersedialah untuk mati kerana pemergian itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Tidak boleh kita panjangkan harapan, inilah yang akan menjadi punca cintakan dunia sehingga menjadi malas dan senang melakukan maksiat. Jadi tiada siapa yang mampu untuk mempertahankan, orang tidak boleh istiqamah untuk apa, kekal dalam ketaatan. Kadang-kadang terplay out, terplecuk. Sebab itu dekatilah para guru, dekatilah para ulama, dekatilah para orang-orang soleh, para awliya, supaya kita senantiasa mendapat barakah mereka untuk mendapat panduan melalui mereka itu daripada Allah. Kemudian, selain setiap individu itu hendaklah menyedari yang semuanya akan pergi ke alam yang kekal. Apa yang kita ada ni, apa songkok yang saya gunakan ini, tidak ada apa-apa. Semuanya akan ditinggalkan. Kita beli TV besar-besar, kita beli kereta besar-besar, semuanya akan tinggal. Singapura ada baiknya juga. Singapura ni ada baiknya juga. Kerajaan Singapura ini mengajar kita untuk apa? Ingat bahawa di dalam dunia ni semua benda tidak kekal. Apa maksudnya itu? Kereta Singapura boleh pakai guna berapa lama? Harganya berapa kereta Singapura? First hand, RM100,000. Kereta bukannya besar mana kan? Kalau dulu RM100,000 Mercedes. Dululah tahun 90-an dengan RM100,000. RM100,000 macam nak rak kerja. Semata-mata untuk dapat kereta. Kemudian dapat kereta, pergilah dia ke Johor, menempuh jam, pergi tempat kedai kebun teh sana, kedai accessories, tukarlah dia. Oh, dia punya dalam tu warna purple lampu, dia punya stereo boom boom boom, exhaust dia tebal. Saya dah tengok, saya sudah perhatikan kereta Singapura, orang Melayu, tinted dia, tinted okey lah. Wah, semua dia buat. Habis dalam berapa, dia buat tu dalam masa 4 tahun, 5 tahun. Kereta pakai berapa lama? 10 tahun. Dia 5 tahun tu dia buat, yang stereo tu dah mula rosak, kena tukar balik. Dia buat sikit-sikit lagi, tak habis-habis. Kekal tidak? Tidak, 10 tahun. Melainkan dia dah renew lah, lagi RM30,000. Tengok harga kereta tu. Ada fikir, oh tak guna aku renew, baik aku beli kereta baru. Dia mula balik, tempuh jam balik, maki orang, bodoh kah?
Langgar jalan orang, langgar sikit tepi, lagi sikit kena langgar tau. Dah, marah-marah. Inilah perjalanan kita di dunia. Kita kejarkan dunia, 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 dunia. Kita marah orang, buat musuh, buat musuh. Akhirnya, bila kita sedar, COE pun dah habis. Ciumlah kau bawah tanah puas-puasnya. Itu juga yang kau cium. Kita boleh ketawa, kita boleh gembira dalam dunia ni, tetapi tidak pernah lari hati kita daripada mengingat Allah yang menciptakan kita. Selain setiap individu itu hendaklah menyedari yang semuanya akan pergi ke alam yang kekal, maka bersedialah untuk mati kerana pemergian itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah," maksudnya tu, "bagaimana, apakah boleh kita ini dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang mati syahid?" Jadi apa Nabi SAW jawab? Naam, ya boleh. Bagaimana caranya? Nabi SAW sebut 20 marah itu kita ingati mati, ingat kematian setiap hari 20 marah, 20 kali. 20 kali ingat mati. Kita ni kebanyakan daripada kita ingat apa? Ingat makan. Ingat makan, ingat itu, ingat ini, ingat nak beli baju, ingat nak beli tudung, ingat nak beli macam-macam lah. Itu saja. Orang Melayu, lelaki, lelaki ni Melayu, masalah ingat nak jimat aja. Ni saya cakap terus terang. Ingat nak jimat aja. Sebab tu banyak kes rogol, banyak kes sumbang mahram lelaki Melayu. Anak sendiri dia boleh makan. Na'udzubillah min zalik. Isai asyik ingat nak jima aja. Ini penyakit ni. Tak tahu kenapa. Kata-kata keluar kotor. Cakap kotor, cakap kotor, cakap kotor. Asyik nak jima. Ustaz, ada ke bukti? Ada bukti dia. Tempat TV. Bukan kes rogol. Kopi jantan, kopi itu, kopi ni, semua kopi. Sampai kopi untuk perempuan pun, perempuan untuk menggoda laki-laki, kopi janda. Apa cerita ni? Ini masalah orang Melayu, lelaki Melayu. Itu ingat dunia, ingat dunia, ingat dunia. Ya, jadi kita 21 hari 20 kali mengingati mati, insya-Allah seperti Nabi SAW sebut, biiznillah, dengan izin Allah, kita akan dibangkitkan di yaumul qiyamah bersama orang-orang yang syahid. Tidak boleh kita panjangkan harapan. Maksudnya berangan-angan. Inilah yang akan menjadi punca cintakan dunia sehingga menjadi malas dan sedang melakukan maksiat. Malas maksudnya di sini bukan malas bekerja. Orang kita ni kalau malas je cakap pasal bekerja. Tidak, itu masih ingat dunia lagi. Malas dalam kitab agama ni bukan malas bekerja dalam bab tasawuf ini. Malas beribadah. Malas beribadah. Kalau dia apa tu, hari-hari dah hari-hari, setiap hari itu subuh miss. Hari-hari subuh miss. Tapi kalau kerja, tak miss. Alarm bunyi, dia lihat, tidur. Tapi untuk subuh. Tetapi jikalau untuk kerja, sebelum alarm bunyi, dia dah bangun. Itu menunjukkan cinta dunia. Saya sudah sebut minggu lepas, Zanbun la yaghfiru, hubbud dunia. Dosa yang tidak diampuni, cinta dunia. Dan hubbud dunia itu Nabi SAW ada sebut, hubbud dunia ra'su kullu khati'ah. Cinta dunia ini adalah punca segala keburukan, kesalahan. Jadi kita perlu hati-hati, banyak bermuhasabah diri. Jadi minggu depan insya-Allah kita sudah habis alhamdulillah. Fasal yang ke-12 boleh tahan panjang juga. InsyaAllah minggu hadapan fasal yang ke-13. Ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Ada soalan yang ada kena-mengena? Soalan yang tidak ada kena-mengena? Ya, Syah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanya sikit. Ya. Kalau pasal takdir. Ya, saya. Kita
di bawah mahfuz dituliskan kita punya takdir. Ya. Yeah. Tapi tadi Ustaz cakap kalau kita baca surah Waqiah, menambah rezeki, kita doa. Jadi adakah itu kita menukarkan kita punya takdir atau? Ada takdir yang boleh ditukar, ada takdir yang memang dia ada lapisan dia. Ada takdir yang boleh ditukar, ada takdir yang memang, contohlah takdir yang boleh ditukar, doa untuk panjang umur. Semua orang doa saya panjang umur, Allah kabulkan, ditukar. Macam mana tu? Dah sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi kirakan Allah ni, iaitu belajar tauhid. Allah ni, kata-kata Allah ni sebelum semua kata-kata. Tidak yang baru, dialah yang paling qadim, yang awal dulu. Kata-kata kita ni, saya berbual ini, Syah tadi berbual kan, sekarang kata-kata saya pula. Lepas tu nanti Syah pula berbual. Bertukar-tukar kan, ada yang baru, ada yang lama ada. Tapi Allah punya azali lagi. Faham ya? Jadi itu bab tauhid sedikit saja. Ini bab ni aja ada orang dah tak faham. Macam mana tu? Macam mana tu? Ada orang tanya, macam mana tu Ustaz? Qaul Qadim pula, itu Imam Syafi'i. Ini qaul yang azali sekali. Allah punya kata-kata itu memang yang awal sekali. Tidak ada yang baru. Semuanya Allah. Jadi macam mana ni Ustaz, saya tidak faham. Begitulah Allah. Nak sampai kepada akal kita, memang kita tidak faham kerjanya. Jadi Allah ni tidak layak dipersoalkan. Okey, satu. Yang kedua, yang tadi yang saya kata yang tidak diubah, doa untuk meninggal tu, oh, dipanjangkan umur. Jadi takdir dia bertukar. Takdirnya yang lapisan kedua tu takdir. Ni saya kasih teori, teori takdir. Takdir yang lapisan kedua ini boleh diubah, rezeki, bab rezeki apa semua, dengan doa, dengan usaha. Jadi orang doa-doa, berubahlah takdirnya itu. Jadi Allah tidak tahu ke, baru Allah buat, oh dia doa, oh aku kabulkan. Tidak, tidak seperti cerita apa tu, cerita Jim Carrey apa tu, yang God Bruce Almighty. Bukan macam tu. Kita ni banyak sangat tengok TV, kita kurang belajar tauhid. Jadi ingat, kita doa je Allah kita. Kita punya, kadang-kadang kita punya fikiran ni macam kita doa, Allah beri gini, beri gini, tangan Allah gitu. Tidak. Jadi ini sudah Allah ubahkan. Tapi yang di Lauh Mahfuz ini memang sudah tetap lagi, confirm kita meninggal bila. Dia macam mana tu Ustaz? Macam mana? Nak terangkan di Lauh Mahfuz tu, Nabi SAW larang, melarang seseorang itu membicarakan tentang qada dan qadar secara dalam-dalam, kerana syaitan akan masuk. Itu yang banyak orang-orang sesat. Itulah jadi golongan-golongan Jabariyah juga, yang ada juga golongan-golongan begitu yang menjadi golongan Jabariyah yang menyatakan yang baik dan buruk semuanya daripada Allah. Memang betul. Itu golongan Jabariyah. Jadi dia minum arak pun daripada Allah. Dia tidak menyalahkan diri dia. Dia berzina juga Allah juga. Dia tidak, ya Allah dia sebut afala ta'qilun, apakah kau tidak menggunakan akal? Jadi itu golongan Jabariyah. Kita ahlu sunnah wal jamaah. Itu golongan-golongan sesat. Ya, jadi seperti rezeki. Macam saya sebutlah minggu lepas kan. Kita duduk dalam masjid, kita tidak mau berusaha. Sayyidina Umar marah, seorang lelaki datang. Sayyidina Umar datang di dalam masjid, cakap rezeki tidak akan diturunkan begitu saja. Kena usaha. Jadi kita duduk di dalam masjid, duduk berzikir-zikir, rezeki kita tu memang sudah ditetapkan begitu. Rezeki yang lapis kedua ni, takdir yang lapis kedua, sudah ditetapkan begitu. Kita duduk di masjid, kita dapat pisang. Kita tidak berusaha. Bila kita berusaha, keluar dapat nasi rawan, balik masjid dapat pisang. Jadi hari itu apa saya sebut, dapat dua benda, nasi rawan kerana usaha dan juga pisang. Tapi jikalau kita tidak berusaha, dapat pisang aja lah. Orang datang pisang, orang datang pisang. Kau boleh tahan, kau makanlah pisang hari-hari. Tak payah usaha untuk nasi rawan. Dia faham ya? Jadi sama juga dengan maut juga, ajal maut juga boleh ditunda dengan sedekah, dengan menyambungkan silaturahim. Ini sebab tu perlu kita belajar, belajari berguru, bukan saja baca buku, kerana akan nanti jadi pening. Kata takdir dah tertulis di Lauh Mahfuz. Bagaimana pula Nabi SAW sebut
sambung silaturahim, dapat panjangkan umur, bersedekah dapat panjangkan umur. Bagaimana pula, belajarlah. Jangan tanya bagaimana-bagaimana tapi tidak guna apa-apa. Belajar. Macam ini, alhamdulillah dapat bertanya-tanya kan. Jadi faham ya Syah? Faham tak? Jadi minggu lepas Syah ada tanya tentang bacaan suratul Fatihah sampai ataupun tidak. Kan, saya temis, saya cakap pasal saya nak rangkumi semua, saya temis yang bab ayat Al-Quran itu. Jadi Ibnu Umar, ada Ibnu Umar Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada menyebut itu sahabat Nabi, anak kepada Sayyidina Umar dan beberapa yang lain juga. Salah seorangnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ada menyebut apabila meninggal bacakan di di sisinya itu suratul Baqarah yang permulaan yang seperti kita baca. Ada riwayat menyebut suratul Baqarah yang ayat 1 hingga 5, kemudian ayatul kursi, kemudian yang terakhir lillahi ma fis samawati. Sampai Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga sampai dia sebut, Imam Ahmad bin Hanbal dulu sebut, dulu tidak pernah mendapati hadis itu, tidak tahu tentang hadis itu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dia sebut ini bid'ah, tapi kemudian dia dapat tahu, dia kata dengan orang buta yang sedang baca baca Quran di atas kuburan itu, dia kata ini dibolehkan. Baru dia tahu hadis itu, hari itu baru dia tahu. Sebab dia baru tegur orang buta itu, dia kata ini bid'ah yang kau lakukan ni. Jadi ada seorang dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal jalan, berbuallah dia, berbual dia nak tegur Imam Ahmad Ibn Hanbal dan beri ilmu tentang ini hadis ini. Kemudian dia tanya Imam Ahmad Ibn Hanbal, bagaimana pendapat kau, maksud dia ini, ya Imam, bagaimana pendapat kau tentang si fulan, si fulan, si fulan ni? Oh, dia orang yang baik, boleh siqah, boleh dipercayai. Macam itulah ceritanya. Kemudian dia kata, bagaimana kalau dia meriwayatkan hadis? Oh, boleh dipercayai. Dia yang meriwayatkan hadis ini, bahawa apa-apa-apa bacaan Al-Quran itu. Baru Imam Ahmad Ibn Hanbal terus berhenti. Apa Imam Ahmad bin Hanbal buat? Pergi pada orang yang tadi dia cakap bid'ah tu. Dia cakap, aku dah menyumpai hadis macam itulah, dibolehkan. Sampai dia tak cakap bid'ah. Lain dengan ustaz-ustaz sekarang, pecah belahkan umat kan. Kalau tak setuju sudah, tak setuju kau diam-diam sudahlah. Orang nak baca orang punya sukalah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kata sampai, kau ustaz belajar mana? Nak cakap tak sampai. Kalau kau cakap tak sampai, itu kau punya hal. Jangan pecah belahkan umat. Dia bukan sembah berhala. Dan Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, maksud itu aku tidak risau bahawa umat aku akan kembali kepada kesyirikan. Sekarang ustaz-ustaz ni pula kata umat semakin syirik kerana buat bid'ah. Nabi pula ada sebut, kita guna Nabi dengan ustaz-ustaz ni yang cakap. Nabi pula ada sebut apa? Siapa yang memanggil kepada saudaranya tu, hey kafir, maksudnya syirik. Orang kafir tu orang syirik lah. Jikalau saudaranya tidak kafir, kafir itu balik kepada dirinya. Sebab itu ustaz-ustaz ni kita lihat muka dia tak ada wajah macam mana pun. Muka krem macam gini. Memecah belahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi SAW rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam. Jadi kita dakwah pun dengan rahmat lah. Ini sikit-sikit syirik, ni tak boleh, ni tak boleh. Kita dengar cakap imam-imam besar. Kalau diorang kata kita tak cakap, kita tidak dengar dengar ustaz-ustaz yang cakap. Tapi dia dengar syekh-syekh dia yang cakap. Syekh dia pakai ni, syekh dia. Kita punya ustaz dia tak ikut. Dia ikut ustaz dia. Baik, fine. Ikut ustaz kau punya cakap. Tapi kita bukan dengar ustaz-ustaz kita saja cakap. Kita juga dengar imam-imam besar yang kata. Imam-imam besar itu muhadis yang hafal 300 ribu, 500 ribu, 1 juta hadis dengan rawi-rawinya sekali, perawi-perawinya, sanad-sanadnya semua, di dalam akal mereka. Ustaz-ustaz ni, berapa ratus hadis? Itu pun termis-mis. Terpaksa cek tempat Google. Jadi kalau sampai, teruskan sampai. Ya? Jangan dengar, jangan ragu-ragu. Siapa yang, kalau ada ustaz-ustaz yang buat ragu-ragu ni semua, ustaz-ustaz tu syaitan lah. Syaitan. Syaitan ni yang bisikkan keraguan pada manusia untuk dekatkan diri pada Allah kan.